Dua buah kendaraan taktis melaju kencang membawa dua regu pasukan khusus Intai Amfibi Marinir TNI AL. Selanjutnya pasukan elit TNI Angkatan Laut ini memperagakan keahlian menembak tepat. Sejurus kemudian pasukan payung mendarat di tengah lapangan. Setelah mendarat, pasukan ini terlibat baku tembak dengan musuh. Di sini diperagakan keahlian batalion Intai Amfibi TNI AL dalam skenario perang jarak dekat. Suara tembakan dan ledakan bersahutan memenuhi markas Kos Marinir Cilandak, Jakarta. Aksi ini merupakan demonstrasi kesiapan Batalion Intai Amfibi Marinir TNI AL. Rencananya pada 21 Agustus nanti, sebanyak 12 orang prajurit Taifi pilihan akan mengikuti latihan bersama dengan Rekon Unit Marinir Amerika Serikat. Tentunya karena ini pasukan khusus, latihannya adalah latihan-latihan lebih pada teknik dan taktis pasukan, khususnya pasukan khusus, di mana dalam operasi MPB, mereka melaksanakan tugas pengentean, kemudian red MPB, bisa melaksanakan pendaratan khusus yang dilakukan sebelum operasi pokok dimulai. Latihan itu akan dilaksanakan di Amerika selama satu bulan. Ini adalah yang pertama kalinya latihan dilakukan di Amerika Serikat. Latihan antara marinir Indonesia dan Amerika sendiri sebenarnya sudah sering dilakukan, termasuk antara pasukan khusus intai amfibi kedua negara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.